Aki membeli motor ini berbentuk awal seperti ini. Lalu Aki custom ulang bersama teman yang bernama Satria. Untuk rangka custom, posisi shock berada di tengah karena di depan tidak pakai bottom seperti biasanya. Motor ini memakai ban Swallow klasik depan dan belakangnya, pelang belakang Rossi, dan pelang depan custom hubless. Pembuatan hubless tersebut kurang lebih seperti berikut. Sebelum melakukan pengecatan, Aki lakukan tes drive terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini.